kasus pembunuhan Vina di Cirebon 8 tahun lalu 2016. Dari 11 pelaku, 8 telah divonis pengadilan dan 3 menghilang atau DPO. Katanya yang menghilang itu salah satu adalah otak dari pelaku pembunuhan yang karena cintanya ditolak oleh almarhum. Bapak Kapolda Jawa Barat, jutaan rakyat Indonesia memohon dan meminta tim Hotman Manenwan juga agar membantu terbukanya, terungkapnya kasus ini. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi, mulai dari keluarga si 3 pelaku ini. Pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga 8 orang yang ditahan, pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini. Oke? Tim Hotman 911 akan terus membantu para pengais keadilan. Apalagi nanti setelah klien saya, Bapak Prabowo, menjadi presiden, Hotman sudah berjanji akan terus memberikan bantuan keadilan kepada pengais keadilan. Dan sebagaimana saya sudah ngomong berkali-kali, Hotman tidak tertarik menjadi birokrat. Saya mau bebas dan sangat memohon nanti bantuan dari Bapak Prabowo agar benar-benar tim Hotman 911 benar-benar efektif. Ya, salam untuk klien saya, Bapak Prabowo, calon presiden yang sudah terpilih.